Oh, halo. Seperti biasa guys, di depan Madam, di depan kalian juga ini ada Pap produk Smack ini yang dulu Madam udah pernah review, itu dapat dari collection atau tiket-tiket belanja. Kok tiket sih? Apa namanya? Kayak kartis-kartis kecil. Kalau belanja sekian minimum, nah kita dapat satu stiker-stiker kita kumpulin jadi dapat. Jadi biasa Madam itu tengok di Korea-Korea kali ya, di warna-warni Smack seperti ini, ada yang warnanya warna soft, nggak tahu ini warna apa kak namanya nih, tekos ya? Pastel. Oh pastel, ya gila tekos lah. Jadi warna-warna ini warna-warna pastel, ada warna pink, kuning, ada warna hijau, hijaunya cantik. Jadi tadi tuh Madam jumpa, lihatlah. Jadi Madam pun kepengen ada koleksi dengan produk-produk Smack ini, alat-alatnya itu cantik-cantik guys, gemes gitu. Jadi tadi Madam udah shopping, bukan shopping sih, tadi Madam keluar sebentar nengok-nengok aja. Tapi yang ada warnanya ini guys, dia. Welcome to Smack Lover. Madam jumpa ini, color cantik. Nih Smack also, tapi di sini Smacknya lumayan mehong. Nih tengok sih harganya. Mahal guys. Tapi nggak terlalu banyak sih Smacknya di sini. Not so many ya brand Smack. Oh, this is Boss. Boss cheap ya. Air fryer. I want to buy air fryer. No need to fried. Yeah. You make this time. One by one. This looks nice. Eh? To fry, right? Looks nice to fry. Espresso. Oh, Bosch. Hmm? Our home already full, honey. Ah, nyempil di sini ternyata. Ini untuk Prisco. Ini untuk masak kali ya. Dalamnya, Madam, kurang tahu. Pokoknya warna blue itu Smack Madam. Mana lagi kita cari ya? Oh, nyempil di sini dia, nyempil di sini. Nah, ini apa adonan? Mana lagi ya? Mana lagi the blue color Smack. pengen koleksi Smack yang warna blue, tapi di sini kebanyakan Smacknya warna ini warna ini and this. Dan dengan ini cuman ada ini. Di rumah Madam cuma ada tempat pisaunya. This Smack, what is this one? So big one. This one. Smack, this. It's like for coffee, right? So big, right? What is that? It's for coffee. Coffee? Wow. Yeah, coffee, right? Yeah, to hot water, right? Yeah, like American coffee. Yeah. Okay lah, next time we find again Smack area. Gila lah pokoknya kalau nengok di sini. Coffee. Coffee, Delonghi. Which one? This one. Delonghi, this nice? Oh, look at this. Mana tengok. What a filter, everything. Udah berapa puluh juta itu, guys. Sini gila kopi kan, di sini minumnya kopi kan. Coffee lover sini. Okay, let's go. Another one. Always like this, right? Seperti itu. Seperti itu guys, cantik kan warna-warnanya, hijau-hijau, tapi hijau-hijau soft gitu ya kan. Hijau-hijau apa namanya, pastel-pastel, ada warna kopi-kopi putih krim gitu kan, cantik. Dan ternyata produk Smack ini, karena ini dapetnya gratis, jadi gak tahu berapa harganya semahal apa. Yang di sana itu, oh my god, cukup mahal juga, bahkan ada yang harganya sampai belasan juta gitu kalau dirupiahkan. Cantik-cantik kan? Terus bagi kalian siapa yang ada
apa namanya itu, siapa yang ada collection ini Smack, ini produk ini ternyata yang suka-suka warna-warni, suka warna-warna pastel pasti suka dengan produk-produk ini, karena dia berbagai macam produk, ada tempat tea, tempat penanam nasi, mixer, apa panggangan semua ada. Jadi salah satu apa YouTuber sih sama namanya? Sama Tashi. Ah ya, si Tashi yang ada koleksi ini ya kan. Ya, warna apa? Krim ya? Warna pink, pastel gitu. Ah, sebenernya. Jadi kan si Tashi dan Tashi itu kan kalian udah lihat dia kan punya banyak koleksi Smack, apa aja ada. Kalau udah punya banyak duit pastilah ada ya kan, semuanya bisa koleksi apa mau kita. Jadi itu guys, itulah gemes kan liatnya, madam aja pengen koleksi sedikit demi sedikit karena tuh harganya cukup mahal juga. Itu guys, oke. Okay. Next, kalau madam sudah beli produk baru, nanti madam akan review lagi produk Smack yang terbaru. Oke, okay, sampai jumpa di next video, bye bye, ciao.